Kami sampaikan terkait daftar hadir anggota DPRD sebanyak 34 dari 50 anggota DPRD Kota Surabaya. Maka sesuai kesempatan yang berlaku sudah memenuhi dan rapat bisa dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, syukur alhamdulillah kita bisa hadir di ruang rapat utama DPRD Kota Surabaya dengan agenda rapat paripurna DPRD Kota Surabaya dengan susunan acara sebagai berikut. Pre-memory. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Pre-memory. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk lancarnya acara rapat paripurna DPRD Kota Surabaya, maka pimpinan rapat atas pimpinan rapatnya di sini Ketua Kota Surabaya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wali Kota Surabaya, yang saya hormati Wakil Wali Kota Surabaya, yang saya hormati pimpinan dan segenap anggota DPRD Surabaya, yang saya hormati Sekretaris Daerah dan pimpinan perangkat daerah Kota Surabaya, dan rekan-rekan wartawan, para undangan dan hadirin yang berbahagia. Mengawali rapat paripurna hari ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat, karunia dan hadirat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada hari ini dapat menghadiri rapat paripurna DPRD dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan DPRD membuka rapat paripurna DPRD Kota Surabaya pada hari Selasa tanggal 9 Januari tahun 2024 tepat pukul 11.50. WIB saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terima kasih kepada saudara sekretaris DPRD. Selanjutnya saya akan bertanya kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD terhadap penetapan rancangan keputusan bersama menjadi keputusan bersama DPRD dan Wali Kota Surabaya tentang persetujuan bersama terhadap penetapan rancangan peraturan daerah Kota Surabaya menjadi peraturan daerah Kota Surabaya tentang retribusi penggunaan tenaga kerja asing. Apakah dapat disetujui? Dijawab. Tentang persetujuan bersama terhadap penetapan rancangan peraturan daerah Kota Surabaya yang menjadi peraturan daerah Kota Surabaya tentang retribusi penggunaan tenaga kerja asing. Apakah dapat disetujui? Untuk penandatanganan keputusan bersama peraturannya, saya minta bantuan pembawa acara dipersilakan.
Bupati dan Wali Kota Surabaya tentang persetujuan bersama terhadap penetapan rancangan peraturan daerah Kota Surabaya menjadi peraturan daerah Kota Surabaya tentang retribusi penggunaan tenaga kerja asing. Hadirin dimohon berdiri. Dalam kesempatan kali ini, Wali Kota akan menyampaikan pendapat akhir Wali Kota. Untuk itu, kepada Saudara Wali Kota, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih pada terhormat serta seluruhnya yang sudah hadir di rapat paripurna hari ini. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah mengikuti jalannya rapat paripurna sampai selesai. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Ya, seperti dituliskan. Akhirnya, dengan ucapan alhamdulillah, Rabbil alamin. Perkenankan saya menutup rapat paripurna ini tepat pukul 11.59. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.